Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yang Reza guys. Jadi ini pagi hari kita tadi habis ngolah sesuatu guys. Jadi kita tadi habis ngolah susu kedelai teman-teman. Teman-teman bisa lihat di susu kedelai ini lumayan banyak nih. Teman-teman bisa lihat nih. Ini susu kedelai. Jadi tadi kita ngolah itu dan kebetulan juga ada sari-sarinya. Jadi ini guys, ini susu kedelai ini kedelai ini sama kacang hijau. Jadi kita bikin dua jajan kacang hijau. Lah kebetulan ada sari-sarinya. Nah sari-sarinya ini kita coba untuk kasih makan karena ini protein tinggi teman-teman. Ini proteinnya tinggi. Jadi kita mau coba kasih makan buat monyet karena dia juga suka. Ini termasuk kacang-kacangan. Jadi kemungkinan dia akan suka guys. Walaupun bentuknya udah berbeda. Nih kita nanti pakai kamera belakang biar lebih gampang. Walaupun bentuknya berbeda, tapi dia tetap kacang-kacangan, guys. Jadi mau kita coba nanti seperti apa? Kita coba kasih makan ke monyet, apakah dia mau atau enggak? Kita coba ya, guys ya. Karena daripada dibuang, karena kemarin saya bikin biasanya itu langsung saya buang, guys. Karena yuk kita tak kira lagi ora doyan gitu loh. Jadi untuk kali ini kita coba aja buat nguk, karena dia dari tadi lapar terus, guys. Tadi pagi sudah kita kasih nasi ternyata masih lapar. Jadi kita coba kasih ini sisa-sisa ini karena ini bisa buat untuk bisalah untuk beberapa hari ke depan, hampir 1 minggu juga bisa. Oke seperti apa videonya nanti kita lihat pakai kamera belakang kita sambil keluar karena dia berada di belakang sana guys, di luar guys. Jadi biar apa namanya lebih jelas, jadi nanti kita videokan pakai kamera belakang. Oke, kita aja ikut terus video kita hanya di Erwin Reza. Oke guys, jadi ini dia guys. Ini untuk kedelainya sama sari kacang hijau. Tadi sudah kita olah, terus jadinya seperti ini. Ini yang kita kasih makan buat dia. Ini protein tinggi guys. Dan ini hasilnya, hasil yang kita olah tadi. Jadi yang kita kasih makan yang ini. Karena kalau dia makan ini juga sebenarnya bisa. Cuman sisi lain kita coba yang ini guys karena ini juga makanan monyet juga guys, dia juga biji-bijian juga suka. Tapi kebetulan ini masih dipakai dan ini sudah dipakai daripada dibuang, kita kasih aja ke monyet guys. Oke okay? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita menuju ke kandang guys biar lebih apa jenenge, kita bawa aja biar lebih mantep maksudnya. Udah dikunci guys. Tuh, nguk tuh. Kita coba kasih, guys. Kita coba kasih nih bagian bawah nih, biar dia agak turun. Ini sing kacang hijau, ini sing kedelai. Jadi bedanya ini hijau sama putih, guys. Kita coba yang putih, guys. Wah ternyata mau guys. Wow mantep guys. Ternyata dia mau teman-teman. Mantep. Enak. Nara. Nah itu guys, daripada dibuang itu bisa jadi makanan buat mau guys. Ini protein tinggi nih. Kita coba yang, kita coba lagi ya. Kita kasih agak banyak segini. Nah, ini lumayan banyak nih. Yang ini ada brand ya, malah nih ngono ini. Enak 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 nguk, nanti dia suka kan. Ah, rasanya nggak berubah ya, cuman diolah aja jadi ini ya wis ya tetap doyan. Sambil duduk santai di sebelah sana guys. Pintar tadi. Duduk santai sambil menikmati. Wah. Kita
Kita coba kasih yang kacang hijau, guys. Sini. Nuh. Yang kacang hijau. Alah, malah tipu. Kelakuan ini loh. Skill yang ngisir. Skill tangan yang ngisir. Ya, tetap mangan yang ini. Untuk menaik. Dan mangan ki. Weh. Berarti ngono gitu. Malah gue dulanan, guys. Dulanan. Ini kita coba kasih yang kacang hijau. Ya, kacang hijau. Beda rasanya. Lebih enak tuh. Dia terlalu nyaman banget, guys, di sini, guys. Karena tempatnya sejuk terus cerah banget gue. Dia nyaman banget. Jadi dia nggak bakal kludak-kludak. Oke, jadi ternyata dia suka banget ya sama itu. Next time ini nggak bakal kita buang, kita akan olah buat kasih nguk. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next video. Bye-bye.